Tribuners, Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan aksi bom bunuh diri pada Rabu 7 Desember 2022 sekira pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku aksi bom bunuh diri tersebut tinggal di rumah kontrakan di Desa Siwal, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya kejadian tersebut, apakah akan mempengaruhi pengamanan di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono? Mengingat Kaisang merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan Adi Surya Samudra, reporter Tribun Solo yang akan memberikan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Adi Surya Samudra. Iya, baik rekan-rekan. Seperti yang disampaikan tadi, memang awal juru bicara pernikahan Kaisang dan Erina di Bandara Bumi Raka memang menjamin keamanan baik di seputaran area untuk pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina. Dan bahkan Gibran sendiri juga meminta untuk masyarakat tetap tenang dan waspada setelah adanya kejadian aksi bom bunuh diri di Bandung. Dan adapun dari pihak kepolisian juga telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk juga akan melakukan pengamanan berlapis di sekitar area Pura Mangkunegaran dan bahkan di Loji Gandrung. Dan tadi pun juga sudah ada pengecekan dari Kapolda Jawa Tengah, Dirjen Pol Ahmad Lutfi di Pura Mangkunegaran. Lalu juga ada juga pengecekan yang dilakukan oleh Erick Thohir dan Gibran Raka Buming Raka. Dan saat ini juga di Pura Mangkunegaran juga sudah dilakukan pengecekan dari pihak kepolisian dan sejumlah anjing dari K9 juga sudah melakukan penyisiran di sekitaran Pura Mangkunegaran saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke rekan di sini. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Adi Surya Samudra dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Beberapa kamera CCTV juga sudah terpasang. Nanti akan kita monitor lagi ke agensi besar terutama menjelang dari Bali. Insya Allah aman semuanya, nggak perlu takut. Warga akan beraktivitas seperti biasa, hadirin tamu dengan tenang saja. Saya yang saat ini belum ada perubahan, masih sesuai tenang, aman, tenang gue ya. Mas, oh, Mas, persiapan sejauh ini di Pura Mangkunegaran ini seperti apa, Mas? Ada yang tadi sudah digapai, dapat yang terdekat ya. Itu di mana saja, Mas? Ini di depan aja. Pas depan sana kan ada sektor dan ikan baru. Buat depan saja. Ya. Mas, ya. Yang taman itu berarti di sana. Taman apa? Taman yang dekor. Oh, enggak dipakai, Pracima. Belum dipakai. Berarti fokusnya di Pandopo? Medan. Fokus yang mana? Mas, soal denda di mana? Soal denda lokasi di sini bisa diceritain Mas, nanti dekornya di mana gitu. Nanti aja ya. Enggak perlu sedetail itu lah ya. Dah ya. Sip. Mas, undangan yang tadi ada tambahan yang banyak banget yang ada. Ada beberapa tambahan juga. Nggak bisa saya cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.